Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan bermain map horror lagi. Oke, jadi kali ini kita akan bermain map berjudul Slenderina the Forest. Sebelumnya saya udah pernah main 3 map berjudul Slenderina the Cellar. Itu ada 3 level, saya udah mainin semuanya, kalian bisa cek. Sekarang kita main Slenderina the Forest. Oke, di sini ada kredit, ini agak nge-lag ya. Oke, kreditnya bla bla bla. Kalian baca aja sendiri. Ini ada apa nih, help. Help. Oke, kita harus mencari 7 kunci ya. You to get to open the coffin and secret inside, you should also watch. Oke, kita harus buka peti mati dan hati-hati karena akan ada yang ngejar kita. Oke, di sini ada apa? Use headphone, saya nggak pakai headphone sih. Di sini rules. Oke. Bla bla bla. Oke, udah ya, kita langsung aja play. Oke, by the way, ini saya lagi demam, teman-teman. Jadi kalau ada suara-suara mengganggu, mohon dimaklumi. Oke, kita ambil aja ini semua. Please read. Ini bisa diambil banyak kah? Oke, ini please read, kenapa? Oke, torchnya kita bisa gunakan sebagai senter, makanya cuma dikit ya yang dikasih. Rainy water, kita kasih clear weather aja. Main apa nih tonton? Easy, medium, hard. Kita main medium aja ya, yang normal medium. Slenderina mam, jalan agak cepat. Oke, di sini apa tadi bacanya? Aduh, saya nggak sempat baca lagi. Kita kemana ini sekarang? Kita mau kemana dulu? Kita harus cari 7 kunci ya. Oke, 7 kunci. Di sini ada apa? Ini ke kunci. Oke, masih ke kunci ya yang ini. Kemana lagi nih? Kita jalan dulu. Oke, ini ada apa di sini? Woi, kaget saya. Ada apa di sini atas? Gak ada apa-apa. Oke, aman, aman masih. Ini gimana pakainya? Gimana caranya pakai supaya kayak flashlight? Oke, belum ada apa-apa. Oh, ada sesuatu, ada kunci teman-teman. Kita dapat kunci. Waduh, agak susah ya. Berarti ini kita harus cek keempat sisi ininya. Kok gak keambil? Oke, bisa. Kita harus cek keempat sisi pohonnya teman-teman. Siapa tahu ada di bagian belakang. Waduh, gimana tuh jadinya nanti? Oke. Oh, tuh, lagi kunci sana. Ada kunci lagi di sini. Oh, ada map ya? Oh, ada map teman-teman, ada map. Lupa saya tadi. Oh. Ini apa? Oke, bisa dibuka. Dapat crowbar kita, crowbar. Oke, makan roti dulu. Di sana ada bangunan, teman-teman, ada bangunan di sini. Apa ini gunanya? Key one. Oke. Key three. Kita harus pencetnya. Push the button once you have the keys. Oke. Saya udah punya 2. Kita cek dulu di belakang sini. Belakang ini, oh, nggak bisa ya. Ada barriernya, ada pembatas. Tadi ada bangunan juga di sini, yap. Ada bangunan. Ini ada apa di sini? Click once you fill up the gas. Oke, kita harus fill up the gas. Ini sudah ambil. Oke. Put the gas all in here. Kita butuh bensin. Oke, itu tadi bangunan yang kita masukin. Wait a minute, ada pintu. Oke, harus punya lengkap, harus lengkap kuncinya baru bisa. Oke. Kita cek batu yang di sini. So far baru 1 jump scare ya. Oke, nggak ada apa-apa di batu itu.
Kita pegang map. Oke, ada sesuatu di sini. Oke. Ini apa? Kosong. Oke, unlock. Kunci 5 akhirnya dapat kita. Key 5 ya. Apa itu apa? Apa? Waduh. Kita dikejar. Ada rumah. Oh my god. Kesangkut. Nope. Please run. Kita masih dikejar kah? Wih, kok dikejar terus ya? Oke, kita masuk ke dalam rumah dulu, rumah gede. Pintunya mana? Di depannya. Pintu depannya di mana? Please. Oke, masuk. Oh my god, apa itu? Aduh, ada orang tadi yang selip di sini. Halo. Misi. Oke, kita cek dulu ruangan yang di sini. Oke, ada lukisan. Enggak ada sesuatu lagi kah di sini? Oke, ruangan yang ini ada apa di sini? Ada tangga. Kita cek dulu ini belakang rumah. Aduh, ini kok nge-lag ya? Belakang rumah ada apa? Kosong di sini. Ini bisa dicek kah ini isinya? Dapat bensin. Oke, sekarang kita bisa nyalain bensin di sana, teman-teman. Oke. Sekarang kita ke atas. Oke, kita dalam rumah. Di sini ada apa? Ada chest. Misi. Kok nggak bisa kebuka? Pakai crowbar kah? Lah, kok nggak bisa kebuka? Nggak bisa kebuka, teman-teman. Aduh, nanti aja ya. Kalau begitu mungkin ada sesuatu. Oke, apakah masih ada ibunya di belakang sini? Oke, udah enggak ya. Kita tadi mau ke mana ini? Ini. Untuk taruh bensin. Gak ada yang ngejar, aman. Aman guys, aman. Bensin taruh sini. Oke, udah. Udah kah? Kalau gitu udah. Oke, sekarang kita pencet ini. 5379. You have been given paper 1. Untuk apa nih? 5379. Waduh. Ada dua rumah ya. Kita ke rumah yang di bawah dulu. 5379. Apa maksudnya 5379? Password untuk ada sesuatu guys di situ. Apa bacanya? Never gonna give you up. Aduh, kena meme saya. Ada rumah di sini. Let's go. Permisi. Sini ada apa? Ada kunci. Oke. Udah 4 kunci, tonton. Oke, di sini ada apa? Ada yang penting kah? Ada chest. Kosong, teman-teman. Oke, sekarang saya mau kemana? Di sini ada sesuatu, maybe belakang rumah. Ada kunci. Nice. Sekarang kita punya 5, 2 kunci lagi, teman-teman. Oke, saya udah susun, jadi kita punya 1, 3, 5, 6, 7. Tinggal 2 dan 4, teman-teman. Di manakah kunci 2 dan 4? Oke, kita pegang mapnya. Tunggu mapnya, kita pegang di tengah. Mana mapnya? Oke. 5, 3, 6, 7.
Saya harus kayaknya harus bikin apa ya? Ini kertas kayaknya ada password deh. Berarti saya butuh anvil dong. Oh, crowbar mungkin pakai ini maybe. Oh my god. Oh nice, kunci 2. Oke, kunci 2 berarti satu kunci lagi. Saya mau kembali ke rumah ini, kita balik ke atas ya, tonton. Mungkin buka chestnya pakai crowbar juga yang ini. Kita coba. Oh kan. Oh dapat semua akhirnya. 7 kunci ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, nice. Kita punya semua tonton kuncinya. Oh, ada mata. Kunci udah lengkap semuanya, kita pergi ke belakang lagi. Oke, kita kan. Aman guys, aman. Kita pergi ke belakang sini, udah lengkap semua kuncinya. Oke, nice. Oke, nice. Bisa selesai. Kita sekarang punya 2 4 5 6 7. Kita udah punya semua, guys. Lah, kok enggak kebuka? Oke, okay, coffin door. Oh. Oh my god. Kita lari, kita gocek, kita lari. Oke, okay, coffee-nya udah kebuka harusnya. Nice. Di sini ada apa? Ada coffin key. Oke, okay, coffin key. Sabar. Ini kebanyakan kuncinya di inventory saya. Oke, okay, coffin key-nya saya mau pakai di mana ya? Petinya yang di rumah ini kah kayaknya dia. Oh my god, kok bunyi terus dari tadi. Oke, okay, masuk. Petinya yang di atas maybe. Yang ini kan petinya. Oh iya, yang ini, teman-teman. Halo. Oke, okay, escape now. Oh my god, dia terbuka. Escape kemana? Petinya udah kebuka. Kita mau escape kemana? Udahkah selesai? Oke, okay, nice, selesai teman-teman. Jadi itu tadi gameplay kita bermain Slenderina the Forest. Ini pembuatnya dari Filipina, dari benderanya kita lihat. Dan di sini ternyata udah ada yang main teman-teman. Apa, orang Indonesia tuh, Sandal Goib. Sudah ada pernah orang Indonesia yang main juga. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.